jangan lupa sebelum nonton klik subscribe channel saya dan like video ini ya guys. Tidak jauh dari wisata Ladang Bunga Matahari Kota Batu, sekitar 500 meteran terdapat sebuah tempat wisata hidden gem yang tidak boleh dilewatkan untuk dikunjungi. Akses jalan menuju ke tempat wisata ini sudah berpaving dan bisa dilalui mobil maupun sepeda motor. Untuk mobil harus bergantian karena jalannya hanya cukup dilalui satu mobil saja. Halo semuanya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan kami berdua di channel Fajar Indri Wijaya. Setelah kami mengeksplor wisata Ladang Kebun Bunga Matahari, kami berwisata lagi tidak jauh dari tempat itu. Tepatnya di mana, Bun? Ini sekarang? Kami berada di Coban Lanang. Seperti apa tempat wisatanya di bawah? Yang kurang lebih 15 meter ke bawah. Let's go, ikuti kami berdua. Area parkir kendaraan tempat wisata ini tidak terlalu luas. Inilah pintu masuk Coban Lanang ujung. Cakep suasananya, asli ini. Tiketnya Rp10.000 per orang. Murah meriah malam seperti ini. Coban Lanang merupakan authentic eco park waterfall, guys. Kalau suasananya seperti ini sih nyaman, karena ada kafenya ternyata di sini, guys. Wisata Coban Lanang buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kafenya dari loket masuk kalian belok ke kanan. Terdiri dari dua lantai, ada spot foto dan nyaman dibuat bersantai serta nongkrong. Kalian bisa memesan makanan dan minuman di lantai 1. Di sini ada daun semacam talas ini ya. Cukup menarik buat lewat-lewat dan foto-foto. Di sini juga ada spot foto Coban Lanang. Selanjutnya kami menuju ke bagian bawah untuk menuju ke air terjunnya. Di bagian bawah kafe terdapat fasilitas wastafel, toilet dan musola yang kondisinya terawat dan bersih. Kami melewati area yang ada meja dan kursi beratapkan waring. Bagian pojok ada tempat duduk juga, cukup menarik untuk spot foto ini. Di bawahnya terdapat semacam bangunan buat beristirahat. Kita juga bisa menemukan sebuah kolam renang ukuran kecil yang cukup bersih. Di sekitaran kolam renang disediakan banyak tempat duduk dan meja buat menikmati suasana. Selanjutnya kami ke jembatan kayu yang melintang di atas Sungai Lanang. Jembatannya terlihat cukup kokoh. Jembatan kayu ini dinamai Kolajung Bridge. Dari atas jembatan kita bisa menikmati keindahan aliran Sungai Lanang yang melewati bebatuan atau sekedar berfoto-foto di atas jembatan. Menurut kami jembatan ini cukup instagenik. Ada bagian semacam anjungan. Di area ini disediakan kursi kayu. Kami sempat berhenti sebentar untuk memotret Sungai Lanang dari atas jembatan. Kemudian kami bergeser ke bawah jembatan kayu untuk melihat lebih dekat Sungai Lanang. Kalau kalian mau bermain di aliran sungai, hati-hati ya guys karena cukup licin. Di bagian pojok di bawah jembatan kayu terdapat sebuah tenda lengkap dengan dua kursi di depannya. Selanjutnya kami ke arah bagian pojok untuk menuju ke coban belakang. Sebelum turun tangga terdapat gazebo dan tempat sampah.
Kalau mau ke Coban Lanang bagian depan, kalian bisa melewati Kolajung Bridge terus ikuti jalan sampai ketemu bagian depan air terjunnya. Setelah melihat Coban Lanang dari atas, kami mau turun ke bawah. Ini kelihatannya cukup lumayan jauh. Tapi kita gas saja. Jarak antara anak tangga untuk menuju ke Coban bagian belakang agak tinggi. Jalur menuju ke air terjun belakang ini termasuk baru karena sebelumnya belum disemen seperti sekarang. Jadi sekarang lebih mudah dan aman menuju ke area ini. Seperti inilah pemandangan air terjun Coban Lanang bagian belakang. Setelah menikmati sebentar keindahan di area ini, kami lanjut bergeser ke bawah lagi. Saya akan mencoba turun ke bawah. Kalau yang jalur saya turun ini tidak bersemen guys, jadi masih tanah liat. Makanya istriku karena pakai sepatu yang licin tidak ikut ke bawah. Nah istriku masih di atas itu guys, itu lagi moto dan menikmati dua air terjun kembar. Dulu persis di depan air terjun ada jembatan bambu, namun sekarang sudah tidak ada. Jadi kalau kalian mau melihat air terjun Coban Lanang dari depan, hanya bisa dari sisi samping saja. Setelah mengambil foto di bawah, ini karena kaki kotor juga semua, cuci tangan di sumber yang gini ini. Sumbernya guys, mantap. Di depannya musala dan toilet ada semacam spot untuk duduk-duduk dan ada patung kelinci yang kena berlebih. Seperti ini kita bisa naik ke atas, bisa bersantai sambil menikmati suasana. Kami duduk sejenak sambil beristirahat sebentar menikmati angin sepoi-sepoi sebelum pulang. Setelah kami berdua puas mengeksplor wisata Coban Lanang, dimanapun kesanmu terhadap tempat wisata ini? Saya kira sebelumnya tempat wisata ini masih sepenuhnya alami ya, ternyata ini sudah dibangun fasilitasnya dengan cukup baik, jadi di sini cukup nyaman. Mulai sudah ada tempat penginapan, camping ground, jembatan untuk foto-foto, kafe, dan beberapa fasilitas lainnya, musola dan toilet. Dan tentunya yang paling menarik adalah air terjunnya kembar guys. Jadi kalau kalian ke Batu, jangan lewatkan mampir ke tempat wisata ini ya guys. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum.